Alhamdulillah, pujian selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyiapkan makanan kita, minuman kita, pakaian dan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan Dia dengan kemahasempurnaannya hanya meminta kepada kita untuk menikmati dan juga berterima kasih kepadanya. Dan kalimat terima kasih ini dalam bahasa agama kita adalah syukur. Dan Allah simpulkan kalimat syukur itu di satu kalimat yang semua orang bisa ucapkan, penuh dengan berkah, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi contoh dan suri tauladan bagi manusia. Dan juga Allah menjadikan ucapan salam hormat ini kepadanya atau untuknya dijadikan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Dan Allah balas satu kali salam hormat itu dengan 10 kali rahmat Allah atau karunia Allah. Maka jadilah juga orang yang setelah memuja Allah selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Masih melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya dan juga Allah menyibukkan kita insyaAllah dan menerima dari kita seluruh amal saleh. Dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah adalah bab zikr dha'ful qalb atau bab penyebutan tentang lemahnya hati. Setelah saya telusuri dalil yang ditulis oleh beliau, sebenarnya yang dimaksud dengan lemah hati sini adalah lemah hati dalam menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keputusan-keputusan Allah dengan banyaknya berkeluh kesah atau bahkan melakukan penolakan secara mutlak terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Beranjak daripada teman-teman sekalian perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, tentu tidak ada di buku kita ini, ada statement yang menarik diangkat dari kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, halaman 125. Beliau berkata, apabila Allah telah menetapkan suatu takdir, maka yang paling dicintainya oleh Allah adalah meridhoi takdirnya itu. Jadi begini, kita malam ini akan lebih banyak membahas tentang masalah indahnya sabar sebenarnya ya. Nanti akan lebih dalam kita bahas masalah itu. Selama ini kan persepsi sebagian orang, apalagi kalau belum mempelajarinya, sabar itu berat. Ada batasnya enggak sih? Ya. Dan apakah memang saya harus sabar dalam setiap keadaan saya kalau memang itu berat? Atau memang dalam bentuk cobaan? Kurang lebih itu nanti akan menjadi inti bahasan kita. Tapi kita harus fahami dulu, dalam kronologis bahasan kita, Allah menciptakan di muka bumi ini teman-teman sekalian semua berpasang-pasangan dan itu sunnatullah, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Orang yang faham ini, dia akan bisa melalui kehidupan dunianya dengan sangat nyaman dan tenang. Seperti misal, sebagaimana kita lapar akan ada kenyang. Ini partner, kita lapar iya, tapi begitu kita makan akan datang namanya kenyang, laparnya akan hilang. Seperti misal, contoh yang lain, senang, gembira, kita semua pernah lalui itu. Tapi jangan lupa, dia punya partner. Apa itu? Sedih. Enggak akan pernah ada orang luput dari sini. Ada orang hadir sini enggak pernah sedih? Pernah semua. Berarti dia partner. Sebagaimana tadi lapar sama kenyang. Contoh yang lain, siang dan malam atau pagi dan malam, ini partner. Sebagaimana kita tiba di pagi hari, kita akan tiba juga di malam hari, kecuali ajal datang. Kita tidak bicara ajal datang, tapi setiap hari kita lihat ini sunnatullah. Pagi hari terbit matahari, maghrib nanti terbenam matahari. Benar gak? Orang yang memahami ini, maka dia bisa menerima malam sebagaimana dia terima pagi, dia bisa menerima pagi sebagaimana dia terima malam. Artinya semua keadaannya bagi dia sama saja. Karena dia faham ini adalah sistem. Mau gak mau. Begitu juga dengan contoh yang lain. Muda dan tua. Gak akan pernah ada orang muda terus. Kalau antum sekarang muda, selama ajal belum datang, akan datang masa tua. Coba perhatikan orang yang
bentrok dengan ini, enggak terima ini. Apa yang terjadi? Pada saat mereka sudah mulai tua, mereka mau maksakan tidak mau terima tua itu, akhirnya tampil seperti anak muda. Ganjil enggak kira-kira? Sudah bungkuk tapi dia mau paksa dirinya lurus, enggak bisa. Susah. Atau dia mau lomba lari melawan anak muda. Atau berpenampilan seperti pakaian anak muda. Orang akan lihat ganjil. Lebih baik dia tampil apa adanya. Ada ubannya, ya sudah ada ubannya. Dia tua pakai tongkat, ya pakai tongkat. Berarti dia mengikuti sistem. Bisa ditangkap pesannya, ya. Berarti ada muda akan ada tua. Seperti itu. Ada kaya, ada miskin. Sebagaimana ada orang kaya, akan ada orang miskin. Tidak mungkin orang kaya semua. Walaupun pemerintah telah menerapkan kesejahteraan masyarakat, bagi-bagi harta, tetap ada orang miskin. Makanya hukum Allah, zakat tetap berlaku. Sedekah tetap berlaku. Enggak bisa luput itu. Baik, contoh yang lain. Hidup dan mati. Siapa kira-kira orang yang masih hidup sampai sekarang? Tidak ada. Itu kan? Sebagian orang menukil, ada Nabi Khidir, Ustaz. Dari mana dalilnya? Khurafat disebarkan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Dari mana dalilnya? Allah SWT mengatakan, kullu nafsin dha'ikatul maut, semua jiwa pasti mati. Siapa lebih afdal, Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Tidak ada keraguan. Nabi Muhammad SAW, karena beliau sayyid walad Adam, tuannya anak Adam. Semua nabi-nabi itu di belakang Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Beliau yang pegang bendera, ya, anak Adam ini pada hari kiamat. Dan beliau mengatakan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Memang Allah kasih saya. Nabi-nabi pun di belakang beliau. Kalau Nabi Muhammad SAW meninggal, apalagi Nabi Khidir. Itu rasionalnya. Intinya ada hidup, ada mati. Antum harus faham ini. Renungi baik-baik. Sebagaimana sekarang kita hidup, kita akan mati. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga olahraga, segala macam, tetap kalau datang ajalnya, mati. Allah bilang, kullu nafsin dha'ikatul maut. Semua jiwa pasti mati. Saya pernah kasih contoh itu. Bruce Lee ahli bela diri kan? Mati enggak? Mati. Ada bahkan orang, subhanallah, sakit. Mungkin dari masih muda sudah sakit. Masih hidup sampai umur 70 tahun. Ada orang, olahragawan, baru 20 tahun, 20 tahun sudah meninggal dunia. Benar enggak? Ini partner. Berarti kita harus paham nih, sebagaimana ada hidup, ada mati. Begitu juga teman-teman, ada dunia, ada akhirat. Nah, di sini juga perlu diketahui. Ada nikmat, ada cobaan. Paham enggak? Jadi sebagaimana kita pernah rasakan nikmatnya makan, kita rasakan nikmat apapun, akan ada partnernya. Antum akan dicoba. Ini gak bisa luput. Sebagaimana tadi contoh-contoh sebelumnya. Nah, Islam datang mengajarkan kepada kita untuk menikmati semua keadaan itu. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau apa saja. Termasuk lagi ada nikmat atau lagi ada cobaan. Makanya Nabi SAW menggambarkan keadaan orang beriman dalam hadis sahih. Ajaban li amri mu'min. Mengagumkan sekali perkaranya orang beriman. Apa yang Nabi ingin sampaikan? In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia selalu bersyukur. Dia terima. Kesehatan, makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, anak-anak. Alhamdulillah. Wa in asabahu darra. Kalau datang cobaannya, sabar. Dia sesabar. Apa itu sabar? Enggak berkeluh kesah. Dia terima keputusan Allah. Bangun tidur flu. Oh ya sudah. Allah lagi uji saya. Tinggal sabar. Terima ikhtiar. Gitu. Dan Nabi mengatakan, wala yakunu dhalika illa limu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Sampai sini jelas enggak? Benar nih. Ya Allah, saksikan. Saya sudah sampaikan. Baik, kita lihat dalil apa yang diangkat oleh Syekh Muhammad. Bagi yang pegang bukunya di halaman 39. Kita baca dulu dalil yang kedua, ya. Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yufnanun wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Huruf-huruf pertama yang di awal Al-Qur'an hanya Allah yang tahu maknanya. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Artinya, sebagaimana kau rasakan kenikmatan, akan datang cobaan. Jelas ya? Baik. Lebih dalam kita bahas. Teman-teman sekalian, di sini Syekh Muhammad mengangkat beberapa dalil. Kalau ada cobaan datang dan antum bisa menerima itu dengan lapang dada, berarti dinilai hati antum kuat. Karena kita faham tadi, oh saya kan dulu pernah nikmat, sekarang saya akan dicoba. Sama, enjoy saja nikmat. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, kalau telah datang cobaan Allah kepadamu, cuma dua opsi. Kau terima dengan lapang dada, maka kau mendapatkan pahala, kau mudah untuk melaluinya, dan juga kau akan dapatkan jalan keluarnya. Faham gak? Ini luar biasa dalamnya. Umar bin Khattab mengatakan, kalau sedang terjadi cobaan Allah padamu, kalau kau menerimanya, lagi sakit, ditipu orang, apalah, semua cobaan. Lapar, yang lain-lain semua cobaan ini. Kalau kau terima, maka kau akan dapat pahala. Gitu kan? Kau juga akan mudah melaluinya, karena oh ini kan keputusan Allah, sudahlah. Gitu lah. Kita jadi terima. Dan kau akan dapat jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ini poinnya. Lalu beliau mengatakan, kalau kau tidak terima cobaan itu, maka kau akan berdosa. Ya. Karena menolak keputusan Allah, gitu kan? Kau akan sulit melaluinya, ya? Dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Bisa ditangkap pesannya? Itu dalam sekali, ya. Baik, Syekh Muhammad lebih dalam kita bahas lagi. Bin Abdul Wahab rahimahullah mengangkat contoh, kalau yang pegang bukunya, dalil di atasnya surah Al-Kahfi ayat 14 tentang contoh orang-orang beriman yang bisa menerima cobaan Allah. Sehingga mereka sangat kuat hatinya, mereka betul-betul bisa melaluinya, dan Allah berikan atau menjadikan mereka tanda-tanda kebesaran untuk jadi contoh bagi manusia. Itulah contoh anak muda, ya, penghuni gua Kahfi atau penghuni gua, atau dikenal dengan Ashabul Kahfi. Maka dalam surah Kahfi ayat 14 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rabatna 'ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami telah meneguhkan hati mereka, anak-anak muda itu, karena mereka beriman sama Allah, ya. Kemudian mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, mereka menyelamatkan diri ke dalam gua, maka Allah mengatakan karena mereka tetap berpegang pada kebenaran itu walaupun dibenci, kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Berdiri maksudnya sepakat untuk jalan menyelamatkan diri. Lalu mereka berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Rob artinya pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur semua urusan langit dan bumi. Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Allah, kami sekali-kali tidak berdoa kepada sesembahan selain dia. Sesungguhnya kami kalau demikian, maksudnya jika kami berdoa kepada selain Allah, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Apa yang terjadi? Waktu lagi diuji oleh Allah SWT keimanan mereka, ditolak, dan pada saat itu instruksi Raja Zalim di zaman itu, tangkap semua orang yang mengaku beriman sama Allah, bakar hidup-hidup di depan jalan. Di depan jalan raya dibakar semuanya. Sehingga mereka merasakan sakitnya. Gitu. Maka anak-anak muda ini menyelamatkan diri mereka, tapi mereka terus berpegang teguh. Apa yang terjadi? Allah selamatkan mereka di gua, ke gua. Allah buat mereka tidur 309 tahun. Ya. Dan tidak rusak badannya, ya. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak digigit oleh hewan. Dan mereka dibangunkan oleh Allah setelah 309 tahun, raja yang berkuasa pada itu sudah beriman kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW agar kita rutin membaca surah Al-Kahfi ini. Setiap pekannya, di malam Jumat, gitu kan. Supaya kita mengenang kisah itu. Bagaimana kekokohan hati mereka pada saat menerima kebenaran, akhirnya Allah berikan jalan keluar sebagaimana statement tadi
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan orang-orang justru yang lemah hatinya dan tidak bisa mengambil keputusan Allah, Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil yang di bawahnya. Di bawah surah Al-Ankabut, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 22. Ini tentang sebagian Bani Israel yang lemah hatinya. Begitu Allah uji, dikasih nikmat nih, datang Nabi Musa kepada mereka. Lalu Allah uji mereka, coba sekarang tembus tuh Palestina, berjihad kalian, berperang. Demi kebaikan mereka, kalau mereka ikuti perintah Allah, Allah kasih kemenangan dan Allah kasih mereka kerajaan. Apa yang terjadi? Mereka berkeluh kesah. Tidak mau, maunya enak-enak saja. Mereka anggap, oh ini susah nih, hadapi musuh segala macam. Padahal Allah sudah berikan janji akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan mereka akan menguasai Palestina dan punya kerajaan pada saat itu. Di depan mereka Nabi Musa alaihissalam. Kita sekarang, bukan kita bandingkan dengan pada saat itu. Tapi kalau ada satu orang tokoh masyarakat, beragama, imannya kuat. Dia punya dalil-dalil hujah yang kuat. Lalu dia ajak kita jihad. Kita pergi bersama dia. Kalau memang benar ya. Kita bicara sini kalau poinnya benar. Sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jihad yang benar. Kita mungkin berperang bersama dia. Tapi ini subhanallah, bersama mereka Nabi Musa alaihissalam. Dijanjikan wahyu turun. Mereka pasti akan menang menguasai Palestina. Dan di sana nanti Allah akan kasih mereka kerajaan, rezeki segala macam. Apa yang mereka bilang? Perhatikan. Dari lisan mereka Allah nukil. Surah Al-Ma'idah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, Bani Israel yang imannya lemah, hatinya lemah, enggak mau menerima perintah Allah, cobaan dari Allah. Mereka bilang, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu, Palestina, ada orang-orang yang gagah perkasa. Mereka kekar-kekar, mereka ahli perang. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya. Maksudnya, kami enggak siap untuk pergi berperang. Kami maunya, usir saja mereka dengan caramu, hai Musa, baru kami tinggal datang terima enak-enak gitu. Enggak mungkin ini. Kalau memang kita beriman, ini harus diuji. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang beriman. Yang itu yang dimaksudkan. Bahkan lebih parah dari itu, mereka dengan rusaknya hatinya berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, pergi saja kamu berdua sama Tuhanmu. Perangi itu orang-orang. Kalau kami duduk di sini, kalau sudah menang beritahukan kepada kami. Ini kurang ajarnya luar biasa. Ya. Suruh Musa alaihissalam dan Allah pergi berdua perangi. Padahal Allah yang persyariatkan kepada mereka. Itu lemah hatinya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau, ini penyakit dan ini bahaya. Ini dalam bahasan Syekh Muhammad adalah dosa. Sampai kalau pada tingkat ini, dosa besar. Karena dia malah mengolok-olok perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lemah hati mereka, karena mereka tidak mau kerjakan itu. Makanya pada saat akan terjadi perang Badr, sahabat Nabi Ridwanullah alaihi memahami sekali masalah ini. Pada saat Nabi SAW keluar dengan 313 orang sahabat untuk menahan kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 40 orang saja. Dan Nabi itu tidak wajibkan alaihissalam. Beliau cuma mengatakan, saya akan keluar menahan kafilah Quraisy, dijaga oleh 40 orang. Siapa yang mau ikut silakan. Yang tidak mau ikut tidak apa-apa. Maka berkumpul 313, 314 bersama Nabi SAW. Begitu keluar ke sana, ternyata beda kasusnya. Dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan, Allah memang mengatur pertempuran muslimin dengan Quraisy. Abu Sufyan waktu dengar keluar muslimin, dia menyurat ke Mekah. Tiba di tangan Abu Jahal suratnya. Mayoritas harta yang ada dalam kafilah punyanya Abu Jahal. Punyanya juga Umayyah bin Khalaf. Punyanya Abu Sufyan yang sedang bimbing. Maka Abu Sufyan mengatakan, ini akan diserang oleh muslimin. Selamatkan harta-harta kita ini. Abu Jahal motivasi orang, ayo kita berperang, yang terkumpul. Intinya kurang lebih pada saat itu 1000 orang. Semuanya pasukan berkuda. Keluarlah mereka pergi ke Badr. Ada bukit di Badr itu, ada gunung. Pasukan kafir sudah sampai di sebelah sisi gunung. Pasukan muslimin tiba di sebelah. Tapi ini tidak saling tahu posisinya. Kuasa Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal masalah itu. Ya. Idh antum bil udwati dunya. Ingatlah ketika kalian berada di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah.
Wahum bil udwatil kuswa, dan mereka orang kafir ini berada di posisi gunung yang lebih jauh dari Madinah. Warrakbu asfala minkum, dan kafilah yang kalian kejar sudah lewat dari kalian. Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad, walakin liyakdi Allah amran kana maf'ula. Kalau kalian saling janji mau perang, tidak akan terjadi itu. Tapi Allah sudah mengatur sesuatu yang pasti terjadi. Maka pada saat itu kafilah dagang berhasil lolos. Datang wahyu menyampaikan, hai Muhammad, kafilah sudah lolos. Jibril mengatakan, Allah memerintahkan kau berhadapan sama musuh. Ini peperangan pertama, sahabat. Nabi SAW kumpulin semua. Bagaimana menurut kalian nih? Kafilah ini lolos. Wahyu dari Allah mengatakan sudah lolos. Abu Sufyan berhasil lari. Kita enggak mungkin kejar. Tapi di sebelah gunung kita ini, jadi kayak ada gunung pemisah kayak tembok ini, di belakang ini ada orang-orang Quraisy, 1000 orang. Semuanya pasukan perang. Bagaimana pendapat kalian? Berikan aku pendapat. Berdiri Abu Bakar, orang yang terkenal dengan keimanannya, masya Allah, tidak ada keraguan. Dan dia juga orang Mekah, dia tahu bagaimana umat Islam disiksa di Mekah. Dia juga sahabat Nabi, dia juga mertua Nabi. Berdiri mengatakan, ya Rasulullah, kami ikut pendapat Anda. Anda suruh kami kejar kafilah, kami kejar. Anda suruh hadapi musuh, berapapun jumlahnya kami siap. Nabi SAW mengatakan, bagus Abu Bakar, duduklah. Hai kaum, hai manusia, beritahukan, kasih aku pendapat. Umar berdiri, ya Rasulullah, seperti perkataan Abu Bakar. Kata Nabi SAW, terima kasih hai Umar, duduk. Masih Nabi bilang, hai kaum, berdiri Mikdad, berdiri Fulan, Ali bin Abi Thalib, berdiri Hamzah, berdiri sahabat-sahabat Nabi yang mulia semua, tapi masih orang-orang Mekah semua nih. Orang Mekah dasarnya punya rasa jengkel dengan Quraisy. Mereka lihat itu disiksa di Mekah kan, jadi kalau disuruh perang, siap saja. Masalahnya di pasukan yang 314 ini mayoritasnya 70% orang Madinah, Ansar, tidak pernah punya masalah sama Quraisy. Maka Nabi SAW terus ulangi sampai orang-orang Ansar berdiri lalu mengatakan, saat Ibnu Badar lalu mengatakannya, Rasulullah, apa masalahnya? Sepertinya Anda sedang menyinggung kami orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya, saya tunggu. Maksudnya orang-orang ini, orang Mekah, punya masalah dengan orang Quraisy, tapi kalian tidak ada. Ini peperangan pertama dalam Islam, gitu kan? Maka kata Sa'ad radhiyallahu anhu kalimat yang mulia, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Pergilah kau berdua dengan Tuhanmu, ya, kemudian kami akan duduk di sini. Tapi kami akan mengatakan, ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan kami bersama kalian. Ya. Kemudian ya Rasulullah, kalau seandainya Anda mengajak kami cemplung masuk ke dalam lautan, kami akan ikut. Maka Nabi SAW gembira karena Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira, Allah sudah menjanjikan kemenangan kita. Udah, walaupun kita lawan nanti 1000 orang ini, kita pasti menang. Udah. Seperti itulah. Tapi di sini para sahabat faham, tidak akan mengucapkan seperti Bani Israel tadi. Karena hatinya lemah, hati mereka lemah, mereka suruh Nabi Musa perang sendiri. Tapi mereka justru mendukung Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu juga diangkat oleh beliau di sini surah Al-Ankabut ayat 10 di lembaran sebelahnya. Ini tentang masalah cobaan-cobaan harian. Jadi sebagaimana tadi saya bilang teman-teman, sebagaimana kita lapar kita pasti kenyang, atau kita kenyang kita akan lapar. Sebagaimana kita tua, muda kita akan tua. Sebagaimana kita senang kita akan sedih dan seterusnya. Sebagaimana kita sehat, antum sekarang sehat, pasti antum akan sakit satu waktu. Ini partnernya. Kita kalau faham ini, nanti kalau kita sakit, oh iya, saya kan sehat kemarin. Seperti itulah. Ya. Kita jadi bisa menerima. Nah, mereka-mereka yang tidak bisa menerima, menurut beliau dalam dalil ini, masuk dalam dalil tentang dosa besarnya orang yang lemah hatinya, kemudian tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Al-ayat. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Maksudnya mereka bilang, kami beriman, kami muslim, tapi begitu datang cobaan, tidak bisa terima. Keluh kesah.
Lalu mana kalimat imanmu tadi? Bukankah kau juga sudah pernah sehat? Sekarang kau sakit. Diuji oleh Allah SWT. Seperti itulah. Jadi ini maksudnya adalah partner yang tidak bisa dipisahkan. Baik teman-teman sekalian, kita lebih dalam lagi membahas tentang masalah poin ini. Pernah ada statement yang disampaikan oleh Ibnu Abdirrabbah Al-Andalusi. Dia mengatakan, Asy-Syaibani pernah berkata, temanku pernah memberitahukanku seraya berkata, Syuraih mendengar tatkala aku mengeluhkan kesedihanku kepada seorang teman. Syuraih ini seorang tabi'in yang dikenal dengan Syuraih Al-Qadhi. Dia menjadi hakim 60 tahun dan terkenal dengan keadilannya. Orangnya pintar, cerdas, dipercaya di 5 khalifah. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah. 5 orang ini dia semua jadi hakimnya karena dipercayanya. Syuraih ini pernah mendengar orang berkeluh kesah di sebelahnya, maka dia pegang tangannya. Dia bilang, temanku pernah memberitahukan kepadaku seraya berkata, Syuraih mendengar tatkala aku mengeluhkan kesedihanku kepada seorang teman, maka dia memegang tanganku seraya berkata, wahai anak saudaraku. Jadi orang Arab kalau mau nasihatin orang dengan kalimat santun, dia bilang, wahai anak saudaraku. Maksudnya, ayahmu itu saudaraku juga dalam Islam. Gitu ya. Dia mengatakan, wahai anak saudaraku, jangan engkau mengeluh kepada selain Allah. Kalau kau mau curhat, keluhkan hanya kepada Allah saja. Karena orang yang engkau keluhi itu tidak lepas dari kedudukannya sebagai teman atau lawan. Yang kau sedang ajak bicara, cuma dua keadaannya, temanmu atau lawanmu. Kalau dia seorang teman dan kau berkeluh kesah dengan dia, berarti engkau berduka dan tidak bisa, maka dia berduka dan tidak bisa memberimu manfaat. Saya begini, saya begitu, saya begini, akhirnya dianya sedih dan tidak memberikan manfaat buat kita. Kalau dia seorang lawan, maka dia akan gembira karena deritamu. Lalu dia pegang matanya Syuraih. Syuraih ini mata kanannya dia pegang. Lalu dia mengatakan, apa kau lihat mataku ini? Sambil dia tunjuk matanya. Demi Allah, mata ini aku tidak pernah bisa melihat seorang pun dari sekian puluh tahun. Dari 5 tahun atau 10 tahun aku tidak pernah bisa melihat. Ya, sejak 5 tahun dia bilang. Demi Allah, dengan mata ini aku tidak pernah bisa melihat seorang pun. Tidak pula teman sejak 5 tahun yang lalu. Namun aku tidak pernah memberitahukannya kepada seorang pun hingga detik ini. Tidakkah engkau mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, Yusuf alaihissalam, yang dia katakan, sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Maka jadikan Allah sebagai tempatmu mengadu tatkala ada musibah yang menimpahmu. Sesungguhnya dia Allah adalah penanggung jawab yang paling mulia dan yang paling dekat untuk dimintai doa. Ini nasihat Syuraih kepada seseorang yang berkeluh kesah. Seorang salafus salih dinukil berkata, 4 hal termasuk simpanan surga. Kalau kau mau punya banyak aset di surga nanti, punya banyak istana, punya banyak dayang-dayang, punya banyak fasilitas tambahan, ada 4 hal di sana yang harus kamu jadikan sebagai simpananmu. Kamu akan panen di sana. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Di sini menyembunyikan musibah, ulama rincikan. Artinya, dia tidak banyak mengekspos sana-sini. Dia hanya bicara kepada orang yang memang layak untuk dia sampaikan karena ada hubungannya. Ada hubungannya. Misal dia digibah oleh seseorang, ah menggibah dia, lalu kemudian menggibahnya itu kepada si A kepada si B, kita posisinya si C. Lalu kita dengar ternyata si B ini ya termakan dengan gibahnya si A. Kemudian kita dia tabayun, kita jelaskan, ah begini dan begitu. Ya, atau kita menggunakan si B untuk meluruskan kesalahan si A misalnya, dan seperti itulah, makanya tidak masalah. Tapi makin antum sembunyikan, maka itu termasuk simpanan makin besar di surga. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Yang kedua, menyembunyikan dan merahasiakan sedekah. Ini juga aset terbesar di akhirat nanti. Ya. Suka menyembunyikan sedekah. Kasih orang, dan ada yang tahu. Antara dia sama orang itu, sama Allah SWT. Yang ketiga, menyembunyikan kelebihan.
khususnya dalam ibadah. Khususnya dalam ibadah. Jadi antum sholat malam, sudah sering puasa, berapa tahun pun berlalu orang tidak pernah tahu antum kerjakan itu. Gak ada yang tahu. Ya. Tidak usah bilang, saya sudah sholat malam, ya 10 tahun lah saya jaga. Saya puasa Senin Kamis, Alhamdulillah sudah 30 tahun. Terus apa? Dapat apa? Hah? Setelah orang itu paling bilang, oh hebat ya. Terus kenyang perutnya? Hah? Tambah subur rambutnya? Hah? Tambah banyak duitnya? Gak ada. Ini yang sering saya bilang. Kadang-kadang orang kejar pujian orang. Ini lidahnya sepanjang ini. Kamu hebat. Terus bisa dimakan jempolnya. Terus yang keempat, menyembunyikan penyakit. Kecuali pada ahlinya. Karena ulama membahas, artinya dia tidak berbicara kecuali kepada ahlinya saja. Misal dia sakit. Ya dia datang konsultasi sama dokternya. Dok, saya sakit ini, tujuannya untuk mendapatkan manfaat. Tapi maksudnya panduan supaya minum obat apa segala macam. Tapi selain daripada ini mereka tidak pernah sebutkan. Dan ini yang dimaksud tadi dengan kasus Syuraih. Ulama menanggapi kisah Syuraih tadi yang matanya 5 tahun tidak melihat itu. Dia maksudnya tidak ada yang tahu kecuali orang yang dia konsultasi dokter. Bahwasanya dia punya masalah di penglihatannya. Seperti itulah. Karena ini tidak bentrok dengan dalil syar'i. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Saya konsultasi pada ahlinya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang ahlinya kalau kalian tidak tahu, gitu kan. Berarti kita boleh menyampaikan, tapi jangan semua orang. Ada orang flu satu kampung tahu kalau dia flu. Untuk apa? Manfaatnya apa, gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, Fudail bin Iyad ini pernah saya sebutkan kisahnya ya, banyak kisah-kisah soleh beliau. Ini dulu bekas perampok yang akhirnya sadar karena dia mau merampok rumahnya orang. Rumahnya orang itu lagi sholat malam membaca ayat Quran, dia tersentuh, akhirnya dia sadar, gitu kan. Dulu orang kalau lewat di tempatnya Fudail bin Iyad suka menghadang orang ini, pasti mereka takut. Fudail ini termasuk perampok yang sendirian tapi seperti satu kaum dulu. Sebelum dia sadar gitu. Jadi orang biasa merampok kelompok-kelompok banyak orang, dia tidak, dia sendiri. Sampai ada beberapa kisah dinukil tentang kesadarannya. Ada yang satu dia mau masuk dalam kota, dia mau merampok, dia manjak tembok. Kemudian ada orang lagi sholat malam pemilik rumah, lalu dia dengarkan ayat Al-Quran. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Artinya, belum tibakah saatnya orang-orang beriman itu tersentuh hatinya terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran? Makanya tersentuh dengan ayat itu tersebut, lalu dia masuk ke dalam masjid. Gitu kan? Lalu kemudian dia sadar, intinya itu. Ada riwayat yang menjelaskan dia sadar gara-gara satu waktu ada satu kafilah lewat, dia mau serang, terus dia dengar perkataan mereka mengatakan, di sini ada satu orang yang sangat buruk namanya Fulain. Tidak ada seorang pun lewat kecuali pasti dibunuh sama dia. Maka hati-hatilah kalau lewat di situ. Lalu dia berpikir, kenapa manusia sampai setakut ini dengan saya? Lalu kemudian dia sadar, dia bertobat. Intinya Fudail dulunya buruk, tapi subhanallah, Allah tidak lihat masa lalu seseorang. Dia pun sadar dan dia menjadi ulama'nya muslimin. Dia bersahabat sama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini ulama' tabi'in yang sangat terkenal. Sampai Abdullah bin Mubarak waktu jadi sahabatnya Fudail, dan dia lihat Fudail ini belajar, banyak hafal ayat Al-Quran, hafal hadis, terus selalu tersentuh orang dengan nasihat-nasihatnya karena memang dia seorang praktisi. Maka kata Abdullah bin Barak, sungguh Fudail adalah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Fudail ini pernah mendengar seseorang mengadukan cobaan yang menimpahnya. Maka dia berkata, bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu kepada orang yang tidak memberikan rahmat padamu? Kan sekarang yang uji kita siapa? Yang buat kita lapar, yang buat kita sakit, yang buat kita apa semua ini cobaan-cobaan. Siapa yang buat itu semua? Allah SWT. Allah ciptakan itu. Dan Allah datangkan dia. Mungkin akibat perbuatan kita ya. Tapi kan penciptanya Allah SWT. Kalau kita keluhkan itu berarti seakan-akan kita teluhkan Allah yang menciptakan itu. Padahal dengan hikmah Allah SWT, dia menguji kita. Seperti itulah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus faham bahwasanya kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ya, kalau orang beriman, dan ini sering kita bahasakan. Jadi cobaan itu, kalau Allah belikan, maka cobaan itu tujuannya untuk membersihkan dosa dia
atau justru mengangkat derajatnya. Ya. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari jadi 7 halaman 151. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Pengetahuan berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan mengganti kedua mata itu dengan surga. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain, seperti misalnya, Atha bin Abi Rabah, rahimahullah, salah satu ulama tabi'in di Mekah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang pasti menjadi penghuni surga? Maka Atha berkata, ya, aku mau dengar ceritanya. Kata Ibnu Abbas, seorang wanita berkulit hitam pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku ini kena sakit ayan. Dan auratku sering kalau lagi kambuh sakit penyakit itu, aku terbuka, tersikap auratku. Mau berdoalah kepada Allah agar Allah berikan aku kesembuhan. Maka Nabi SAW menimpah itu sambil mengatakan begini, menimpalinya sambil mengatakan, apakah engkau apabila engkau menghendaki untuk bersabar, maka itu lebih baik dan Allah akan berikan kau surga. Dengan penyakitmu ini sekarang, kalau kau sabar terima, maka pasti akan jadi balasannya surga. Tapi kalau engkau mau, aku bisa berdoa dan disembuhkan engkau. Tapi enggak ada jaminan surganya. Maka wanita itu langsung spontan berkata, aku bersabar. Kalau gitu aku terima, balasannya surga. Gitu. Ya sudah, biar sabar aja. Wanita itu berkata lagi, tapi pada saat kambuh ya Rasulullah, sering auratku terbuka. Mohonlah kepada Allah agar tidak terbuka auratku pada saat itu. Maka Nabi SAW pun berdoa agar wanita tersebut pada saat kambuh tidak tersingkap auratnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari di jilid 7 halaman 150, Muslim jilid 16 halaman 131. Juga teman-teman sekalian, sebagian ulama mengatakan sabar dalam menghadapi sakit, menguasai diri karena khawatir dan emosi, menahan lidah agar tidak mengeluh, merupakan bekal bagi orang mukmin dalam perjalanan hidupnya di dunia. Jadi jangan hanya berpikir enaknya makan, enaknya minum, tapi ada bumbu yang lain, ada sisi kehidupan yang lain yang harus kita lalui. Ya tadi tuh, soal-soal penyakit dan cobaan segala macam. Maka dari itu sabar termasuk dari sebagian iman, sama seperti kedudukan kepala bagi badan. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar, sebagaimana badan yang tidak akan ada artinya tanpa kepala. Umar bin Khattab pernah berkata, radhiyallahu anhu, kehidupan yang paling baik ialah apabila kita mengetahui dengan berbekal kesabaran. Maka andai kata engkau mengetahui tentang pahala dan berbagai cobaan yang telah dijanjikan Allah bagimu, tentu engkau bisa bersabar dalam menghadapi sakit. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu menceritakan, ini pernah kita sampaikan ya, bagaimana beliau pernah masuk ke rumah Nabi SAW dan ternyata Nabi lagi sakit. Kata beliau, aku masuk ke tempat Nabi SAW dan beliau sedang demam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Anda tertimpa demam yang sangat keras. Kata Nabi SAW, benar, sesungguhnya aku demam layaknya dua orang di antara kamu yang sedang demam. Artinya kalau Nabi SAW saja demam, apalagi kita gitu kan. Pasti akan diuji. Bisa saja Allah selamatkan Nabi SAW tidak usah dikasih demam. Selamanya Nabi sehat. Tapi kenapa Nabi SAW diberikan ini oleh Allah SWT? Pasti ada tujuannya. Ada maksudnya gitu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah dengan begitu berarti Anda dapat dua pahala? Kata Nabi SAW, benar. Kemudian beliau berkata, tidaklah seorang Muslim menderita sakit karena suatu penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya dengan penyakit itu sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ya, ini tentu diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 7 halaman 149 dan Muslim di jilid 16 halaman 130. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari juga masih di jilid yang sama, jilid 7, cuma halamannya 148 149. Imam Muslim juga riwayatkan di halam jilid yang sama 16 sama halaman 130 bahwasanya Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih,
hingga kekhawatiran yang mengusiknya, melainkan Allah akan membersihkan dosa-dosanya. Jadi semua itu akan ada manfaat bagi orang-orang beriman dalam menghadapinya. Artinya kalau kita sabar, kita terima, alhamdulillah, maka itu solusinya. Kalau kita tidak terima, sebagaimana Umar bin Khattab katakan, itu berarti akan jadi masalah buat dia. Teman-teman sekalian, disebutkan juga di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bagaimana orang-orang yang sabar itu ya, akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Ayatnya banyak ya. Tetapi hal yang sangat menarik itu di Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memastikan salah satu yang menyebabkan iman itu dinilai sempurna dan sangat baik, pahalanya juga besar, orang itu sempurna dalam melalui kehidupan adalah orang-orang yang sabar di antaranya. Allah bilang di sini 177 cukup panjang ayatnya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wa ibnis sabili wasailina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah kebajikan itu, kesolehan, kepatuhan dinilai dari kamu mengarahkan ke timur dan ke barat. Ya, karena orang-orang Yahudi ya memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, dan kaum muslimin, kalian juga ibadah menuju ke kiblat kami, maksudnya ke Masjid Aqsa, sampai Allah menyuruh Nabi SAW mengalihkan ke Masjidil Haram. Maka Allah tekankan di sini, bukanlah kebaikan itu kau menghadap timur dan barat, tergantung perintah Allah itu, tapi kebajikan itu adalah pada saat kau beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maksudnya mengejar surga, takut hisab hari kiamat, khawatir masuk neraka, dan beriman tentang keberadaan malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang terbaik untuk kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang terputus jalan, dan juga orang-orang yang meminta-minta. Dan juga dalam pembebasan budak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang selalu menepati janji yang sudah dia ucapkan. Serta, ini saksi bahasan kita, orang-orang yang selalu sabar dalam keadaan, ya, susah, sulit ataupun senang, dan juga pada saat peperangan sedang berkecamuk, mereka adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi diantaranya adalah orang yang sabar dalam cobaan-cobaan ini, dianggap mereka setara dengan orang-orang yang beriman kepada rukun iman semuanya, Allah, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, para rasul dan seterusnya. Juga disebutkan bahwasanya surga itu hanya akan dimasuki bagi orang-orang yang sabar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, maksudnya istana-istana mereka, sambil mengucapkan keselamatan buat kalian terhadap atau atas kesabaran kalian, maka alangkah baiklah tempat kesudahan itu. Sebagian ulama mengatakan tentang tafsir ayat selanjutnya surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan dicukupkan atau akan diberikan pahala tanpa batas. Kata sebagian ulama, kalau orang-orang selain musibah dan kesabaran yang sedang dia lalui seperti sholat, puasa, dan lain-lain, ini pahalanya sudah Allah tentukan. Tapi khusus sabar, itu akan dituangkan pada dia dari langit pahala yang sangat banyak, yang tidak ada batasnya. Jadi antum jangan bilang, oh cobaannya ini berat nih, saya enggak bisa sabar. Enggak, harusnya bisa sabar. Karena pahala sangat besar. Khusus ibadah sabar ini, itu dikatakan oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungannya. Bahkan dituangkan kepadanya tuangan yang sangat banyak. Ada orang diuji di istrinya, ada orang diuji di suaminya, ada orang diuji di anaknya, ada orang diuji di tetangganya, di mertuanya, di orang tuanya, macam-macam. Di pekerjaannya, tapi semua orang diuji.
Apalagi kalau kita orang beriman, maka ujian akan datang untuk menguji apakah memang iman kita akan bagus dan apakah iman kita sempurna atau tidak. Dan ini untuk naik kelas. Ya. Masa antum tiba-tiba naik dari kelas 1 ke kelas 2 SD tanpa ujian, di dunia aja dilakukan itu. Mau naik kelas 3, lebih pintar, kurikulumnya berbeda, bertambah ilmunya, ujian lagi. Mau naik kelas 5, 4, ujian lagi, kelas 5, ujian lagi, kelas 6, ujian, terus begitu ujian. Ya, sampai ke pasca sarjana, S2, S3, padahal dia tinggal tulis saja sebenarnya, tapi diuji. Di situ baru nanti ada pengakuan, oh ini orang memang sarjana S1, oh ini S2, oh ini tamatan ini dan itu, kan gitu. Karena memang dia sudah diuji. Dan Allah memastikan dirinya sebagai Tuhan pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan nikmat yang ada sama kita, yang menciptakan juga rasa syukur itu, yang menciptakan kita, yang menciptakan cobaan pada kita, yang juga menciptakan sabar itu dan solusinya. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 146, A'udzubillahi minasyaitonir wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa bagaimana Allah SWT mengingatkan masalah itu. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba tutup dengan kisah seorang sahabat atau hadis tentang seorang sahabat wanita ini ya, Ummu Ala radhiyallahu anha. Beliau pernah lagi sakit dan menceritakan kisahnya. Dan ini disebutkan dalam Sahih Abu Daud, Sunan Nabi Daud di nomor 3092. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah menjengukku tak kala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembiralah wahai Ummu Al-Ala. Sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi maksudnya, selain memang kita kalau terima itu akan menambah keimanan kita, tinggal kita nikmati sebagaimana tadi kata Umar bin Khattab, juga dia akan menjadi penyebab bersihnya semua kesalahan sebagaimana api menghilangkan karat-karat atau kotoran emas dan perak. Ya. Apa yang kita bahas ini teman-teman sekalian adalah khusus menurut Syekh Muhammad bin Wahab adalah dosa besar kalau seseorang itu memiliki kelemahan hati dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala apapun sifatnya. Dan sebaliknya orang yang bisa menerima itu sebagai sebuah keputusan maka tentu dia akan aman insyaallah. Ini mirip-mirip dengan bahasan kita yang lalu ya. Pernah ada dosa besar yang kita bahas juga, kaswatul qalb, kerasnya hati. Kalau ini sih karena tidak tersentuh dari peringatan-peringatan Allah. Ada gempa, ada longsor segala macam, dia tidak tersentuh sama sekali. Kalau ini enggak, ini dia bisa menerima tapi lemah di dalam menghadapinya. Dan kita sudah banyak berikan contoh tadi. Alhamdulillah. Begitu saja. InsyaAllah setelah ba'diyah nanti kita akan buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.